esprit yang sangat besar, iaitu mencatat batik, mengecat batik. Di sini saya dapat belajar bagaimana cara mencampur warna menggunakan warna-warna yang sesuai dengan batik supaya lebih cantik. Di sini saya dapat belajar bagaimana cara menggunakan teaching skill untuk memilih warna-warna yang sesuai bagi setiap corak-corak batik yang disediakan supaya corak batik itu lebih menarik dan lebih menaikkan seri bagi setiap batik. Seterusnya, aktiviti yang saya buat ini ialah game Watershore. Di game ini, saya dapat menyusun setiap warna-warna dengan lebih cekap dalam menyusun warna-warna tersebut dan saya dapat meningkatkan lagi thinking skill diri saya sendiri. Dan akhir sekali, iaitu game Match Block. Antara yang saya dapat di sini ialah bagaimana kepintasan thinking skill saya dalam menyusun setiap blok-blok yang diberikan untuk menyusunkan dengan betul bagi setiap blok dan memenuhi setiap kotak-kotak blok yang tersedia.